mengambil bahagian menjunjung kasih titah ucapan diraja. Tuan yang dipertua, saya ada banyak isu sebenarnya nak bahaskan, tetapi oleh kerana kesuntukan masa, saya akan ringkaskan kepada beberapa isu sahaja. Pertama, berkaitan dengan unit kecemasan hospital Ipoh. VC Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh adalah menyediakan perkhidmatan kecemasan yang terkini dari masa ke semasa untuk menangani keperluan pelanggan dengan meningkatkan tahap rawatan kecemasan yang berkualiti tinggi, berteknologi sesuai dan berupaya berubah mengikut persekitaran. Tetapi bolehkah visi ini menjadi realiti? Saya ingin membawa kepada perhatian Menteri Kesihatan bahawa unit kecemasan dan trauma Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh menghadapi masalah sesakan pesakit yang amat membimbangkan. Saya telah melawat unit kecemasan dan trauma hospital tersebut beberapa minggu yang lalu. Saya terperanjat melihat katil-katil diatur di kaki lima. Kesian melihat pesakit-pesakit yang berbaring di katil-katil itu tanpa privasi, langsung di kawasan lalu lalang orang ramai. Keadaan unit kecemasan dan trauma seolah-olah seperti di zon peperangan yang dilanda dengan begitu ramai pesakit. Kaki tangan hospital dan doktor-doktor di unit kecemasan amat sibuk dan nampak keletihan. Mereka cuba membuat yang terbaik dalam keadaan konstrin ruangan dan kemudahan-kemudahan yang ada. Saya mengucapkan syabas kepada mereka kerana terpaksa menangani jumlah pesakit yang terlalu ramai setiap hari. Walau bagaimanapun, perkhidmatan mereka ada hadnya. Oleh kerana jumlah pesakit di unit kecemasan dan trauma terlalu ramai, pesakit-pesakit dalam keadaan tenat sekalipun tidak dapat diberi perhatian segera dan khusus. Saya mempunyai bukti gambar-gambar terkini di unit kecemasan dan trauma Hospital Raja Permaisuri Bainun. Tetapi saya tidak mendedahkan atau menyebarkan kerana menghormati hak privasi pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan. Saya mohon penjelasan daripada Menteri Kesihatan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesesakan pesakit di unit kecemasan di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Saya juga memohon Menteri Kesihatan melawat dan meninjau sendiri ke unit yang dimaksudkan dengan kadar yang segera. Kita tidak boleh mengenepikan atau mengabaikan isu kesihatan terutamanya bagi golongan miskin yang amat mengharapkan bantuan daripada kerajaan dalam keadaan kecemasan. Isu kedua saya ialah berkaitan dengan masalah ambulans di Hospital Batu Gajah. Saya telah beberapa kali membawa isu mengenai masalah kelewatan ambulans kepada perhatian pihak Hospital Batu Gajah. Sudah menjadi lumrah di kawasan Batu Gajah, ambulans sampai lewat atau langsung tidak sampai ke tempat sesuatu kejadian dilaporkan. Ini menjadi isu atau buah mulut penduduk sekitar Batu Gajah. Perkara ini perlu diberi perhatian dan diselesaikan demi keselamatan pesakit atau mangsa kemalangan yang memerlukan pertolongan dengan segera. Tuan Yang Dipertua, saya ingin tahu berapakah buah ambulans yang masih boleh berfungsi dan berapakah lagi ambulans yang telah rosak. Saya mohon supaya pihak Kementerian Kesihatan mengkaji dan menyiasat kekerapan penggunaan ambulans di Hospital Batu Gajah. Pastikan bilangan ambulans adalah mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada warga Batu Gajah. Saya tidak mahu nama baik Hospital Batu Gajah yang pernah dahulunya dianggap sebagai sebuah hospital yang unggul tercemar kerana sikap segelintir kaki tangan atau kelemahan pentadbiran. Tuan Yang Dipertua, isu ketiga saya ingin menyentuh mengenai iltizam masyarakat India. Barisan Nasional telah gagal membela masyarakat India di negara kita. MIC tidak berjaya menaikkan taraf sosioekonomi masyarakat India setaraf dengan kaum-kaum yang lain. Diskriminasi yang diamalkan selama ini telah menzalimi masyarakat India yang menyebabkan kemundurannya. Pedih mendengar apabila pihak-pihak tertentu dari kalangan pimpinan MIC menuduh Tun Dr. Mahathir sebagai punca kemunduran kaum India. Jika dakwaan ini adalah benar, bukankah ini merupakan satu pengakuan bahawa MIC terkandas dalam menuntut dan membela hak kaum India pada zaman yang diterajui oleh Tun Mahathir dahulu? Ketika itu pun, MIC tetap berada dalam komponen Barisan Nasional, bukannya pembangkang. Tidak pernah berani membela memperjuangkan nasib kaum India. Mereka berwatak Pak Angguk yang hanya mementingkan kedudukan politik semata-mata. Jadi adalah tidak munasabah untuk menuduh Tun Mahathir sebagai punca kesengsaraan hidup kaum India hari ini. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, saya nak tanya,
Bukankah pimpinan utama MIC ketika itu amat berbangga dengan Tun Mahathir, memuji-muji, mengagung-agungkan, malah mendewa-dewakan beliau sebagai Perdana Menteri yang paling prihatin dan menjaga kebajikan kaum India. Oleh itu, orang-orang MIC adalah golongan yang paling tidak layak untuk mengutuk Tun Dr. Mahathir. Tuduhan ini dibuat kerana Tun Mahathir telah memilih untuk bersama-sama dengan Pakatan Pembangkang menentang rejim UMNO yang zalim. Hakikatnya, MIC gerun melihat Tun Dr. Mahathir bersama-sama kami dalam perjuangan murni menumbangkan Barisan Nasional. MIC sekali lagi berusaha menampilkan satu lagi dokumen bernama Malaysian Indian Blueprint yang sebenarnya merupakan janji kosong untuk memancing undi dalam PRU14. Rata-rata, Malaysian Indian Blueprint adalah satu lagi produk gimmick politik untuk memperdayakan kaum India dengan janji-janji manis. Selepas PRU14, jika sekiranya Barisan Nasional menang lagi, saya rasa tak boleh menanglah. Tetapi yang pastinya masyarakat India seperti lazim akan diberi halwa. Pada suruh, tahu apa itu halwa? Kalau tak tahu, tanya Presiden MIC. Pakatan Harapan pula dalam manifesto membina negara memenuhi harapan bertekad untuk menawarkan iltizam khusus untuk masyarakat India yang merangkumi 25 aspek seperti berikut. Satu, menyelesaikan masalah status kewarganegaraan dalam tempoh 100 hari. Dua, memberi peluang memiliki rumah yang berkualiti dengan harga berpatutan kepada golongan yang berkelayakan dengan kadar bayaran pinjaman yang munasabah. Tiga, rumah mampu milik di kawasan-kawasan yang mempunyai ramai bekas pekerja pelumbung. Empat, semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan dan disamatarafkan dengan sekolah kebangsaan. Lima, menubuhkan sekolah menengah Tamil dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Enam, akan menambah jumlah pelajar India di sekolah-sekolah berasrama penuh dan di maktab-maktab sains rendah mara. Tujuh, akan membuka lebih banyak ruangan untuk memasuki asrama di sekolah-sekolah menengah harian. Lapan, akan melabur dalam skim-skim latihan teknikal dan vocational serta program perantis untuk melantik anak-anak muda bersaing dalam arus pembangunan negara. Sembilan, mengambil segala usaha mengawal gejala penyalahgunaan dada, alkohol dan kegiatan gangsterisme melalui dasar sosial yang efektif dan inklusif. 10. Dasar gaji minima RM1,500 sebulan dalam penggal pertama akan membawa warga untuk membantu warga pekerja. 11. Semua GLC dan agensi kerajaan akan meletakkan sasaran pengambilan 10% pekerja baru dari kalangan kaum India. 12. Dana khas sebanyak RM4 bilion untuk 10 tahun diperuntukkan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. 13. Menubuhkan lembaga wakaf Hindu di peringkat negeri. 14. Membantu dan membimbing golongan ibu tunggal dalam bidang keusahawanan. 15. Untuk menyediakan skim kredit mikro dan skim bantuan kewangan lain kepada peniaga kecil. 16. Menubuhkan Suruhanjaya peluang pekerjaan saksama untuk membendung amalan diskriminasi kerja. 17. Memberi peluang menyertai projek-projek penurunan tanah yang bermodalkan Felda dan Felkra serta menyediakan sokongan kewangan dan khidmat kawal selia. 18. Mempermudahkan proses mendapatkan lesen dan permit perniagaan. 19. Menyediakan kawasan secukupnya untuk kuil, rumah ibadat dan tanah perkuburan. 20. Kuil dan atau tanah perkuburan dipindahkan setelah berunding dengan komuniti yang terbabit dan memastikan tanah gantian yang setimpal. 21. Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis akan ditubuhkan untuk meneliti aduan tentang kematian dan dalam tahanan. 22. Meneliti dan menyelesaikan masalah sosial dan kemiskinan bandar. 23. Akan mengurangkan bilangan pekerja asing di Malaysia untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas. 24. Menambahkan lebih banyak kualiti perkhidmatan kesihatan yang percuma, terutamanya di kawasan-kawasan ladang. Dan 25. Akan menyelesaikan masalah pertukaran agama anak-anak bawah umur oleh ibu bapa secara unilateral. Saya mengambil peluang ini untuk merekodkan bersidang bawah pokok, tak ada bersidang bawah pokok. Pakatan Harapan di Dewan yang mulia ini. Manakala pihak MIC telah gagal membawa Malaysian Indian Blueprint untuk dibahaskan dan diluluskan dalam Dewan ini. Oleh itu, saya menyimpulkan bahawa Malaysian Indian Blueprint ini tidak ada roh atau political will, malah hanya sekadar janji kosong di luar sana yang tidak akan membawa apa-apa makna kepada pembangunan dan kemajuan masyarakat India di negara ini. Oleh itu, masyarakat India harus memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Pakatan Harapan dalam PRU ini. Ya. Ini akan membuka lembaran baru, membolehkan kaum India menikmati keadilan sosial, keharmonian dan kesaksaman yang didahagakan selama ini. Sekian, terima kasih. Sokong Barisan Nasional.